Ternyata kamu hantu ya, dan ini juga hantu ya. Pergilah dari sini. Hai guys, jumpa lagi sama Papi Ren. Kali ini kita lagi pakai polisi Genji, teman-teman. Dan sekarang polisi Genji pakai baju warna merah nih. Wow. Wah, kenapa ya Pak polisi Genji pakai baju warna merah? Karena kita sekarang mau pakai helm warna merah yang racing. Wah, kalau gitu kita akan patroli, teman-teman ya. Pakai motor warna merah juga. Oke. Kalau gitu sekarang kita pakai mobil dulu. Nah, kita akan pakai helmnya dulu ya. Kalau gitu kita akan pakai helmnya di mana ya? Oh iya, di lockhouse aja. Di lockhouse kan deket tuh. Nah, dari lockhouse kita pakai helm. Setelah itu baru deh kita ambil motornya yang warna merah. Racing-racing, teman-teman. Mantap jiwa nih. Oke, hati-hati. Oke, kita langsung aja menuju lockhouse, teman-teman. Hop. Waduh, jalanannya cukup curam ya. Tikungannya begini ya. Oke, kita pelan-pelan aja, teman-teman. Pelan-pelan, santuy-santuy. Oke, op. Nah, begitu kan. Yang penting kita sampai ke atas ya, ke rumahnya nih. Oke, op. Ngomong-ngomong, udah malam, cukup seram juga ya. Oke, kalau gitu kita sudah sampai, teman-teman. Ini dia, langsung aja kita parkir di sini. Nah, oke. Hop. Ha, kita sudah sampai di lockhouse, teman-teman. Kita langsung aja naik ya. Oke, kita langsung naik pelan-pelan. Aduh, nyangkut nggak nih? Oh, nggak nyangkut, teman-teman. Oke, akhirnya kita sampai di atas, teman-teman. Hop. Nah, ini dia. Langsung aja kita pakai helm warna merah ya. Kita ubah warnanya jadi warna merah yang sama kayak gini, teman-teman. Nah, ini dia, mantap. Ada siapa itu? Wah, itu bukannya Bapak Koki? Hei, Bapak Kopi. Bapak Koki, kamu ngapain di sini? Ada Pak Polisi Genji. Hah? Kamu udah tahu dari mana aku Pak Polisi Genji? Karena aku pakai helm nih, Bapak Koki. Tentu saja dari suaramu, Pak Polisi Genji. Ah, iya, benar juga ya. Ngomong-ngomong, kamu ngapain di sini, Bapak Koki? Entahlah, aku tadi hanya jalan-jalan saja. Oh, begitu. Mau aku anterin balik nggak? Boleh. Bisakah kamu mengantarkan aku ke Jembatan Merah? Apa? Jembatan Merah? Mau ngapain? Sudahlah, jangan banyak tanya. Kamu mau atau tidak? Ya, tentu saja. Akan aku bantu. Ya sudah, ayo ikut aku sekarang. Sini. Ayo, kita turun. Untung aku bawa mobil tadi. Ngomong-ngomong, helm aku keren nggak nih, Bapak Koki? Keren sekali. Wah, iya, aku juga merasa kece nih. Wah, kacau nih Pak Polisi Genji, narsis juga ya. Dia merasa kece. Aduh, ini helmnya nggak muat nih, teman-teman. Iya, main lompat aja deh tuh. Waduh, kacau. Ya sudah, ayo sini. Oke, kita akan antarkan Bapak Koki ya ke Jembatan Merah. Ada-ada aja kamu malam-malam ke Jembatan Merah. Mau ngapain kamu, Bapak Koki? Aneh-aneh aja kamu. Ya sudah, oke. Kita akan bawa Bapak Koki menuju Jembatan Merah, teman-teman. Oke, Bapak Koki, kita akan menuju Jembatan Merah ya. Langsung aja kita gaskan, teman-teman. Op. Oke, tunggu. Pelan-pelan. Op. Ah, itu dia. Wah, Jembatan Merah sih kelihatan dari sini ya. Kelihatan deket, teman-teman. Wah. Oke, kalau gitu kita akan menuju Jembatan Merah, teman-teman. Oke, ngomong-ngomong, hari ini ramen kamu sepi nggak? Apa rame? Tentu saja rame. Oh, rame. Baguslah, buka tempat ramen, langsung rame. Bagus. Karena ramennya memang enak sih. Aku kan kemarin sudah cobain, Bu Koki. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu kita langsung aja jalan ya. Pelan-pelan. Aduh, mobilnya ngedrap nih entar nih. Oke, kita santuy-santuy aja, teman-teman. Nggak usah ngebut-ngebut ya. Santai-santai. Nah, itu dia belokannya ada di sini. Ngerem. Oke. Langsung aja kita nanjak pelan-pelan. Kalau begini lompatnya di mobil lompat, teman-teman. Ternyata mobilnya lompat, teman-teman. Aduh, maaf ya, aku nggak sengaja.
Aduh, ternyata mobilnya cukup kencang juga ya. Sampai dia lompat lagi, teman-teman. Waduh, kacau. Aduh, mohon maaf, Boki. Emang cara nyetirnya begini nih. Waduh, tapi aku gak sengaja sih. Aku sudah ngerem-ngerem padahal. Kirain mobilnya gak bakal lompat. Ngomong-ngomong, kok gak nyalain lampu? Lampunya mana nih? Waduh, kok lampunya kagak ada, teman-teman? Wah, kacau nih. Perasaan kalau ada lampu, bisa enak nih, lebih terang nih. Udah mana jembatan merah kan gelap. Kamu ngapain sih kesana, Bapak Koki? Ada-ada aja deh. Oke. Kita nggak usah pusingin lah. Yang penting kita anterin aja. Oke. Kita nanjak terus, teman-teman. Jalannya nanjak terus. Oke. Nah, ini dia. Nanjak terus. Mana ya jembatan merah ya? Perasaan nggak terlalu jauh tadi. Nah, itu dia. Hey, Bapak Koki. Sudah sampai nih. Nih, depan kita jembatan merah. Aduh, mobilnya lompat, teman-teman. Ngerem. Kita sudah sampai. Kamu turun di sini? Bapak Koki? Loh, kok gak ada suaranya? Loh, kok dia hilang, teman-teman? Kemana si Bapak Koki? Aneh banget. Perasaan tadi ada di samping. Kok dia gak ada tiba-tiba? Waduh, ini aneh, teman-teman. Pantesan dari tadi tingkahnya aneh. Ngapain dia ngajak ke jembatan merah? Waduh, jangan-jangan itu hantu Koki lagi, teman-teman. Kita kabur deh. Kabur. Ih, mengerikan banget, teman-teman. Waduh, ada-ada aja deh. Wah, oke. Yang penting kita kabur sekarang. Aduh. Penyok dikit enggak apa dah. Yang penting kita bawa ke bengkel aja dah. Waduh, kacau, teman-teman. Ternyata itu Koki hantu, teman-teman. Waduh, mengerikan sekali ya. Pakai acara numpang lagi dia. Aduh, bukannya jalan aja, jalan kaki kayak, waduh, kacau, teman-teman. Oke. Sekarang mobil kita, waduh, kenapa mobil kita jadi kayak begini nih gayanya nih? Wah, penyoknya begini nih. Oke, hati-hati. Walaupun kita begini mesti ke kota buru-buru, kita harus hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Oke, hati-hati, teman-teman ya. Hati-hati. Oke, belokan, pelan-pelan. Bapak Koki, dia masih ada nggak sih? Nggak ada, teman-teman. Ternyata samping kita kosong, teman-teman. Kurang asem memang ya. Aduh, si Bapak Koki. Aduh, bikin takut aja nih. Bikin panik aja dia malam-malam lagi. Kurang asem. Ya sudah, kalau gitu kita mampir ke tempat Bapak montir deh, kita betulin ini. Tapi coba kita lihat, teman-teman ya. Nanti ramennya sepi apa rame tuh? Op, jangan lewat sono. Kita lewat sini ya, teman-teman. Lewat sini lebih dekat, teman-teman. Oke. Lewat sini. Nah, ini dia. Hop. Oke, kita akan menuju ramennya. Oke. Tapi tunggu dulu sebentar, teman-teman. Kita kan mau ganti nih patroli pakai motor warna merah. Wah, kita hampir lupa, teman-teman. Oke, kita akan ambil motornya di sini ya. Kalau gitu betulin mobilnya nanti aja deh. Nah, ini dia. Salah. Bukan di sini, teman-teman. Satu lagi di sebelah. Gedung sebelah. Awas mobil. Waduh, kacau banget sih. Mana motornya? Hop. Nah, ini dia, teman-teman. Bagus. Kalau gitu kita langsung parkirkan mobilnya di sini aja ya. Kita betulin nanti aja deh. Hop. Nah, oke, langsung aja kita turun, teman-teman. Dan kita pakai motor ini. Nah, ini dia. Kece badai kan, teman-teman, kan? Tuh, wis, mantep jiwa, teman-teman. Wow. Kita gaya dulu, ya nggak? Asik nih, ngapain gayanya nih begini, Pak Bos Kenji? Nah, kita gaya begini aja, lebih keren tuh, ya nggak? Wush, ini gayanya gaya apa begini nih, nunggi begini. Aduh, mafia hitam. Nah, ada mafia hitam nih, mafia hitam. Lihat, gayaku keren nggak nih? Motorku keren nggak? Wush. Ah, udahlah, nggak asik sama dia mah. Waduh, gaya nungging begini ya. Coba kita lihat samping, teman-teman. Waduh, gayanya seperti ini, teman-teman. Nungging begini nih, Pak Polisi Kenji, apa-apaan sih nih gayanya nih? Wush, ngeng. Nah, ini dia tempat ramen, teman-teman. Parkir. Oke, langsung aja kita turun ya. Kita parkirkan di sini. Tapi gaya kita udah keren kan, teman-teman kan? Wah, oke. Waduh. Itu dia, Bapak Koki. Loh, kok dia sampai sini? Aneh banget. Terus, kok ini banyak banget makanan? Buat apa ini? Gak ada orangnya, tapi kok ada makanan? Wah,
apa-apaan ini? Buang-buang ini aja nih. Waduh, buang-buang makanan. Hei, Bapak Koki, kamu kemana aja tadi? Kamu kan tadi aku anterin. Kenapa sekarang jadi begini? Kok kamu udah nyampe sini duluan? Hei, Bapak Koki, jawab aku. Waduh, itu apaan ya? Hei, Bapak Koki, ini apaan? Waduh, sepertinya ini babi. Jangan-jangan babi ngepet lagi nih. Bapak Koki, itu apaan? Jangan ganggu aku. Apa maksudmu, Bapak Koki? Cepat pergi dari sini. Hei, hei, tunggu dulu. Santuy-santuy, jangan marah-marah begitu, Bapak Koki. Kamu aneh sekali hari ini. Cepat pergi. Oh, maksudmu apa seperti ini, Bapak Koki? Dan itu apa? Jangan lihat-lihat. Hei, apa maksudmu? Tenanglah. Sepertinya malam ini kamu bertingkah aneh, Bapak Koki. Cepat pergi. Baiklah, baiklah, aku pergi dari sini. Ngomong-ngomong, kenapa banyak makanan? Waduh, kok jadi ramai begini? Ini apa-apaan ini? Perasaan tadi gak ada orang. Jangan lihat-lihat. Hei, ternyata kamu hantu ya? Dan ini juga hantu ya? Pergilah dari sini. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Ternyata di sini tempat makannya banyak hantu, teman-teman. Kalian lihat, tadi perasaan mejanya kosong kan? Emang banyak makanan sih, tapi sekarang menampakkan diri semua. Ini mengerikan, teman-teman. Kita kabur aja, kabur. Aduh, kacau, teman-teman. Awas ya kalian semua ya, para hantu ya. Aku roket kalian semua. Roket. Udah, kabur. Kayaknya gak mempan nih roket, teman-teman. Waduh, kita kabur, teman-teman. Aduh, kita mesti lapor ibu polisi dan juga pak polisi Kendrick ini. Waduh, kacau, teman-teman. Malam ini kita malah ngeliat hantu banyak banget, teman-teman. Waduh. Hey, pak polisi Kendrick, ibu polisi. Aduh, kacau banget. Hari ini kan aku dari kantor polisi danau. Terus aku tadi ketemu Bapak Koki. Dia minta kacamata merah. Ternyata dia menghilang. Dan dia muncul lagi di ramen shop sana. Dan ternyata banyak hantu di sana. Mengerikan sekali kan. Udahlah, aku kabur ya dah. Percuma ngelapor ini. Oke lah, teman-teman. Kalau gitu, yang ini sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya, teman-teman. Bye-bye.